Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Yasin Haji Yakur, ataupun lebih dikenali dengan panggilan CUMY, dalam rancangan Jejak Warisan. Sebenarnya Jejak Warisan ini adalah satu rancangan untuk kita menjejak, meneroka kesenian-kesenian lama yang kita panggil jenis warisan di seluruh pelosok tanah air. Jadi sebelum kita menjelajah ke seluruh pelosok tanah air, apa kata kita berkenalan dahulu dengan salah satu-satunya kumpulan yang terdapat di Kelantan ini, iaitu kumpulan Muziran ataupun Music Kelantan di bawah pengasas dan pemimpin saya sendiri. Jom kita melihat alat-alat yang digunakan oleh kumpulan Muziran ini. Wow, ini dia satu jenis alat yang digunakan di zaman dahulu. Ia garis sebagai guri. Guri adalah anak kepada tempayan. Dan guri ini adalah salah satu alat dalam rumah tangga, khususnya untuk menyimpan barang-barang. Okey, kemudian kita lihat. Ya, ini dia. Di antara alat yang nak dikatakan baru ataupun lama, ini adalah tong sampah. Kalau dulunya tong sampah ini digunakan untuk mengisi sampah, tetapi masa-masa dahulu tong sampah ini digunakan untuk mengisi air dan sebagainya. Kita dah dengar dulu bunyi tong sampah. Ya, yang istimewanya ialah ini ya. Kalau dahulunya sangat penting, semasa sebelum adanya elektrik, inilah yang digunakan oleh orang kita dahulu yang kita kenali sebagai pelita ayam. Bunyi yang mana yang pelita ayam? Pelita ayam. Dan ini dia yang istimewanya, iaitu tempayan. Tempayan pada masa dahulu mesti ada setiap rumah dalam masyarakat Melayu. Pertamanya tempayan digunakan untuk diletakkan di tangga sebuah rumah. Jadi sebelum tetamu ataupun penghuni rumah naik ke atas rumah, inilah digunakan untuk mencucuk air, membasuh kaki. Mereka ada di dapurnya pula, tempayan ini digunakan untuk menyimpan beras, wudu dan sebagainya. Itu dia salah satu daripada alat juga yang kita kira lama. Ini adalah salah satu daripada alat yang kita panggil periuk serbaguna. Jadi jadikan oleh kumpulan Muziran ini sebagai alat cadang. Okay. Ini yang kita panggil alat untuk orang-orang zaman dahulu menggunakan untuk memuat barang-barang pergi ke sawah, seperti meletakkan baja, rumput dan sebagainya. Dan alat ini dikenali sebagai kandaran ataupun leh ataupun cagak oleh masyarakat dahulu. Ini dia kalau kita pernah melihat dalam filem arahan Tan Sri P. Ramlee. Alat ini dikenali sebagai alat suasui kuning. Bunyinya sebagai dan merek. Oh, wow, dan ini apa sih? Ini apa sih? Okey, ke semua alat telefon kita kenal satu persatu. Apa kata? Kita ikuti irama daripada Muziran ini. Muzik begini telah lama bermula di zaman dahulu lagi, sebelum industri muzik gendang rebana dibuat. Inilah muzik yang digunakan oleh orang-orang dahulu, khususnya tok nenek moyang kita dulu, untuk mengiringi seloka, pantung dan sebagainya. Ia dikenali sebagai muzik katok tin ataupun katok basic. Mengikut cerita orang-orang tua dahulu di kalangan petani-petani dan pekebun-pekebun, alat-alat yang digunakan oleh petani pekebun untuk ke sawah. Mengikut ceritanya lagi, selesai sahaja golongan petani dan pekebun balik daripada kerja sawah, menunggu nasi masak untuk makan tengah hari, dia berehat di satu tempat, bagi contoh di wakaf ataupun di bazar. Jadi di situlah bermulanya muzik sebegini. Ada di antara kalangan petani dan pekebun yang boleh melendangkan irama gurindam, seloka, pantun. Jadi rakan-rakannya yang lain mengiringi dengan mengambil kira alat-alat yang digunakan daripada sawah, dengan mengetuk, memalu dan sebagainya. Jadi justru itulah
kumpulan ini ditubuhkan untuk sebagai kita kata sebagai penyambung pewaris kepada muzik-muzik zaman dahulu. Kumpulan ini ditubuhkan kira-kira tahun 2004 di mana kumpulan ini telah pun diminta untuk membuat persembahan ketika perayaan keputeraan Kebahduli Al-Sultan Kelantan 2004 untuk peringkat jajah macam. Ketika itu kami diberi peluang untuk menunjukkan persembahan kumpulan ini. Kerana pada pendapat golongan istana ingin melihat sesuatu persembahan yang unik dan pelik yang tidak ada sekarang ini. Di sini kita menggunakan alat-alat buangan ataupun alat-alat yang tidak digunapakai lagi. Walaupun alat ini sebelum ini begitu penting dalam rumah tangga, tetapi alat-alat ini tidak digunakan lagi. Jadi kami mengambil inisiatif untuk menjadikan alat-alat ini menjadi sebagai alat muzik. Di antaranya yang kita lihat tadi terdiri daripada tempayan, guri, periuk, senduk ataupun sodek, dan melodinya kita menggunakan melodi daripada alam semula jadi. Daun yang sesuai digunakan untuk melagukan pelbagai iraman melodinya ialah daun rambutan dan daun getah. Boleh membawa beraneka jenis irama dan lagu. Kami, kumpulan kami, Muzirat ini mengambil inisiatif untuk menambahkan lagi di segi melodi, dan kami cuba mendapatkan satu melodi yang digunakan dalam persembahan ghazal, iaitu peti accordion. Kami cuba mendapatkan dengan harga yang ribuan ringgit, tapi usaha kumpulan kami dengan kita kata mendapat sumbangan daripada ahli-ahli, kami berjaya mendapatkan satu melodi peti accordion untuk jadikan melodi kumpulan kami ini. Menyertakan lagu, biasanya kami membawa ataupun mempersembahkan lagu-lagu yang bercorak lagu-lagu rakyat, lagu-lagu daerah. Tetapi kumpulan kami juga boleh ataupun dapat membawa lagu-lagu masa kini, seperti mana lagu-lagu yang didendangkan oleh dua orang penyanyi cilik kita tadi, Tenda Biru, lagu masa kini. Begitu juga dengan lagu-lagu Inggeris, Jepun dan sebagainya. Selain daripada lagu-lagu nyanyian dan lagu instrumental, kumpulan kami juga dapat mencipta satu bentuk tarian klasik yang kita adaptasikan daripada persembahan wayang kulit dan dianimasikan dalam bentuk pergerakan di luar daripada pentas wayang kulit yang kita kenali sebagai tarian animasi Hanuman. Kalau kita lihat siap tadi, beberapa orang Hanuman watak yang kita adaptasi daripada persembahan kulit, kita animasikan, jelmakan di pentas bersama dengan kumpulan ini, sebuah tarian klasik. Zaman dahulu begitu kuat dengan kepercayaan semangat ataupun animasi. Jadi satu sketsa adalah sketsa pulih semangat, di mana biasanya orang-orang tua zaman dahulu
dia sangat-sangat menjaga di segi waktu-waktu tertentu. Contohnya kalau di waktu maghrib, waktu dipanggil petang hari yang besar, semua anak-anak mesti pulang ke rumah. Tapi kalau ada di antara anak-anak kita yang asyik leka bermain di padang ataupun di mana-mana, mungkin di situlah salah seorang pada anak kita dirasuk. Jadi untuk memulihkan semangat, kumpulan kami cuba memulihkan semangat pada mereka, khususnya anak-anak yang lemah semangat, dengan kita mengalungkan irama lagu dan kita cuba bangkitkan, pulihkan semangat anak-anak dengan irama dan lagu dari kumpulan kita. Memandangkan inilah satu-satunya kumpulan muzik rakyat yang ada di negeri Kelantan ini dan mungkin di Malaysia barangkali. Sayang kalau kumpulan ini tidak diangkat untuk menjadi salah satu daripada aset pelancongan negara, kerana kita lihat sekarang ini anak-anak muda kita begitu leka dengan alat-alat permainan moden dan sebagainya. Tapi kita, kumpulan kita, kita cuba mengajar semua golongan, terdiri pada kanak-kanak sekolah, pekerja-pekerja, orang-orang dewasa, untuk terus berjuang untuk kita memertabat ataupun menghidupkan seni warisan rakyat ini. Dan saya saya sangat berharap kepada mana-mana pihak, khususnya kementerian yang ada kaitan dengan kebudayaan dan kesenian ini, memberi sedikit perhatian kepada kumpulan kami untuk dapat kita hidupkan bersama-sama dengan industri muzik yang ada sekarang ini di tanah air. Kita akan terus berjuang untuk menghidupkan kumpulan Muzirat ini dengan kita mengadakan kempen-kempen, mengadakan kelas-kelas bagi pelajar-pelajar kita yang ingin belajar untuk bermain alat-alat yang kita panggil kita semula ini, bukan alat-alat daripada alat-alat yang sebenarnya. Kita telah pun mendapat sambutan di kalangan pelajar-pelajar sekolah, belia-belia, begitu juga dengan penggiat-penggiat seni yang ingin supaya kumpulan ini terus hidup dan tidak mati begitu saja. Dan misi dan harapan kita, kita ingin sangat untuk bersama-sama dengan pemuzik-pemuzik dunia ke satu festival yang kita sering kali baca dalam akhbar dan media masa, iaitu muzik yang dikenali muzik Rainforest Festival. Kerana kami melihat di Rainforest Festival, ciri pada muzik anak pribumi di seluruh dunia, apa kurangnya kita pemuzik Muzirat ini yang menggunakan alat-alat buangan, alat-alat kita semula ini. Dan begitulah saya mengharapkan supaya pihak-pihak tertentu memberi sedikit perhatian, sama ada di segi membuat pulang, mengakat kami, begitu juga dengan sedikit dana untuk kami terus bergerak. Kerana kadang-kadang kami yang tidak ada dana ini terpaksa mengeluarkan belanja sendiri untuk menyediakan kostum, pakaian, membaiki alat-alat dan mencari alat-alat tambahan untuk kumpulan kami.